teman-teman, ya. Kebetulan kan saya jadi koordinator Bekasi 1. Paskah kita kan sudah dekat. Kira-kira kita harus mendukung ya. Momennya apa? Apa subtema dan temanya apa kali ini ya? Untuk Paskah kali ini. Ada dari Lukas 24 ayat 5 dan 6. Oh gitu ya. Jadi prinsipnya kita tetap perlu support ya. Ya. Semua jam kegiatan dari 5 pagi, semua kegiatan kayak seperti kayak saya sepertinya untuk dekorasi akan saya persiapkan seperti itu ya. Enggak tahu dari dokter seperti apa. Ya. Dokter nanti ada petugas pelayannya ada nanti siapa ya. Yang melayani di ini kita dukung aja pemerintah ya. Iya, tapi tahu dulu kita ya, artinya gini. Namanya pelayanan kita harus benar-benar menunjukkan bagaimana pelayanan kita disukai Tuhan. Ya. Ya. Pada acara Paskah kali ini kita support. Iya. Harus begitu lah. Halo, siapa? Hai, Bapak. Halo. Halo. Papa saya. Sibuk-sibuk, tahu nggak bapak-bapak ini? Ya. Kalau kita nanti bulan Juli mau wisata rohani PWMI kita mau ke Jogja. Ke Jogja itu 2 hari 3 malam 3 hari. Jadi bapak-bapak dan anak-anak kami tinggal. Tinggal. Iya, nggak boleh ikut. Emang kenapa? Kemarin P2MI. Iya, kemarin P2MI ada PWMI acara Cibubur, kalian PWMI kami aja. Kok sekarang enggak ya? Bapak-bapak enggak dia. Murah lagi ya. Waduh. Cemburu ya? Iya, gimana? Bukan Pak? Begitu bapak-bapak. Ini kan memang wisata rohani PWMI. Iya. Jadi bapak-bapak ya. Tugas kami yang ini dialihkan ke bapak-bapak itu menyapu, mengepel, memasak, jaga anak-anak, ngerjain PR-nya. Aduh. Ya. Jangan lupa matiin listrik. Iya, jangan lupa matiin listrik biar enggak boros. Kalau aku sih enggak cemburu karena istriku kan enggak ada. Iya. Tapi ini diingatkan kembali, bahwasannya kan itu ke Jogja kan masih lama waktunya. Sementara kan dalam waktu dekat ini kan kita mau merayakan Paskah, ya kan? Jadi kita berharap, bapak-bapak berharap, ibu-ibu mau support juga acara gereja kita ini pada tanggal 17 pukul 05 April, jam 5 pagi. Ngomong-ngomong, tadi bapak-bapak waktu kami masuk berdua lagi ngomongin tentang Paskah ya? Betul. Iya, betul. Topiknya apa sih? Temanya kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Yang diambil dari Lukas 24 ayat 5 dan 6. Bunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Sel grup Bekasi 1 mengucapkan selamat Paskah tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes.